Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi informasi kepada kalian tentang pemain-pemain timnas U19 yang resmi dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong yang akan bermain di Piala Asia tahun 2023. Namun sebelumnya, bantu channel ini dengan klik subscribe, like, dan share, dan bunyikan loncengnya. Baiklah, jangan berlama-lama, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, Rabani Tasnim bermain di Borneo FC, posisi striker, umur 18 tahun, tinggi 177 cm. Yang kedua, Ricky Pratama bermain di PSM, posisi striker, umur 19 tahun, tinggi 178 cm. Yang ketiga, Widi Sharif bermain di Persebaya, posisi striker, umur 19 tahun, tinggi 181 cm. Yang keempat, Dery Santoso bermain di Barito Putra, posisi striker, umur 18 tahun, tinggi 178 cm. Yang kelima, Hoki Caraka bermain di PSS Sleman, posisi striker, umur 18 tahun, tinggi 177 cm. Yang keenam, Raza Parezi bermain di Persija, posisi striker, umur 18 tahun, tinggi 174 cm. Yang ketujuh, Ronaldo Kuateh bermain di Madura United, posisi sayap kanan, umur 19 tahun, tinggi 167 cm. Yang kedelapan, Agi Firmansyah bermain di Persija, posisi sayap kanan, umur 18 tahun, tinggi 174 cm. Yang kesembilan, Alfrianto Niko bermain di Persija, posisi sayap kanan, umur 19 tahun, tinggi 172 cm. Yang pertama, Prezi Al-Hudaifi bermain di Bayangkara FC, posisi gelandang bertahan, umur 18 tahun, tinggi 165 cm. Yang kedua, Robi Darwis bermain di Persib, posisi gelandang bertahan, umur 19 tahun, tinggi 170 cm. Yang ketiga, Muhammad Rafli Asrul bermain di PSM, posisi gelandang serang, umur 19 tahun, tinggi 167 cm. Yang keempat, Arhan Fikri bermain di Arema, posisi gelandang serang, umur 17 tahun, tinggi 165 cm. Yang kelima, Wahyudi bermain di Persebaya, posisi gelandang serang, umur 19 tahun, tinggi 167 cm. Yang keenam, Ahmad Maulana bermain di Persija, posisi gelandang serang, umur 18 tahun, tinggi 170 cm. Yang ketujuh, Zanadin Paris bermain di Persis Solo, posisi gelandang serang, umur 18 tahun, tinggi 167 cm. Yang kedelapan, Marcelino bermain di Persebaya, posisi gelandang serang, umur 17 tahun, tinggi 176 cm. Yang kesembilan, Erdiansah bermain di Persib, posisi gelandang serang, umur 19 tahun, tinggi 172 cm. Yang ke-10, Ginanjar Wahyu bermain di Persija, posisi gelandang tengah, umur 18 tahun, tinggi 179 cm. Yang ke-11, Muhammad Akrom bermain di Persikap, posisi gelandang tengah, umur 19 tahun, tinggi 167 cm. Yang pertama, Kadek Aril bermain di Bali United, posisi bek tengah, umur 17 tahun, tinggi 180 cm. Yang kedua, Barnabas Sobor bermain di PSPS Riau, posisi bek kiri, umur 19 tahun, tinggi 180 cm. Yang ketiga, Dimas bermain di Bayangkara FC, posisi bek tengah, umur 18 tahun, tinggi 174 cm. Yang keempat, Ahmad Rusadi bermain di Persela, posisi bek tengah, umur 19 tahun, tinggi 177 cm. Yang kelima, Mikael Tata bermain di Wa'anal Bintuka FC, posisi bek kiri, umur 18 tahun, tinggi 170 cm. Yang keenam, Muhammad Ferrari bermain di Persija Jakarta, posisi bek tengah, umur 19 tahun, tinggi 179 cm.
Yang ketujuh, Edgar Aping bermain di PSM posisi bek kiri, umur 19 tahun, tinggi 168 cm. Yang kedelapan, Franky Misa bermain di Persija posisi bek kiri, umur 18 tahun, tinggi 168 cm. Yang kesembilan, Raihan Utina bermain di Persija posisi bek kiri, umur 18 tahun, tinggi 175 cm. Yang ke-10, Kakang Rudianto bermain di Persib posisi bek kiri, umur 19 tahun, tinggi 183 cm. Yang ke-11, Sadid bermain di Persija posisi bek tengah, umur 18 tahun, tinggi 178 cm. Yang pertama, Cahya Supriyadi bermain di Persija Jakarta posisi kiper, umur 19 tahun, tinggi 179 cm. Yang kedua, Erlangga Setio bermain di Persis Solo posisi kiper, umur 19 tahun, tinggi 192 cm. Yang ketiga, Komang Arya bermain di Bali United posisi kiper, umur 17 tahun, tinggi 181 cm. Yang keempat, Aditya Arya bermain di Persebaya posisi kiper, umur 18 tahun, tinggi 183 cm.